kalau ada orang, ada pembicara yang hanya fokus kepada dirinya saja, dia nggak bisa membangun hubungan dengan audience. Eye contact tuh menjaga audience. Gitu kan tadi, mata nggak boleh ke atas ke bawah segala macam. Kemudian eye contact juga membuat audience merasa dihargai. Gitu kan. Terus eye contact juga membuat orang lain nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain dengerin kita ngomong. Karena kayaknya soal tuh deket mau dilibatkan. Jadi kalau kita bicara soal display approach, ya di dalam slide presentasi saya tulis di sini aja ya biar lebih efektif. Ada size yang L, ada yang medium, ada yang S. Halo, nama saya Olivia Salim. Saya seorang financial planner di Manulife. Dan hari ini saya belajar banyak sekali di Talk Inc. tentang self-confidence dan juga cara presentasi yang baik. Cara belajarnya sangat fun, menarik, tidak membosankan sama sekali, dan saya mendapatkan banyak sekali hari ini. Terima kasih. Halo, nama saya Hedi. Saya mahasiswi di salah satu universitas swasta di Surabaya. Hari ini saya belajar di Talk Inc. Saya mengikuti satu kelas di Talk Inc. Di sini saya belajar apa itu percaya diri, bagaimana kita membangun percaya diri, dan di sini juga saya belajar bagaimana membuat presentasi yang baik dan mempresentasikan yang baik sehingga audiens yang mendengar itu juga menerima apa yang kita presentasikan, jadi talking worth it. Saya Rev Rizal dari KOJK Surabaya atau biasa disebut KR4 Jawa Timur. Dan hari ini alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Talking ini. Itu atas rezeki yang diberikan oleh kawan karena saya adalah peserta pengganti. Tapi alhamdulillah apa yang saya dapat sehari ini dengan topik pembicaraan pada hari ini adalah belajar confident dan presentasi. Ini merupakan sesuatu yang baru, walaupun pelatihan-pelatihan semacam ini sebenarnya banyak saya ikuti. Saya sudah sering mengikuti pelatihan ini, tapi pada hari ini meskipun jamnya terbatas, tapi sangat sangat full pengetahuan yang saya peroleh. Sehingga kalau tidak salah catat saya tadi di kuesioner itu angka saya 5 semua tuh. Nama saya Afrin Mariana, saya seorang jurnalis dan juga seorang mahasiswa. Dan tiga kata untuk Talk Inc, saya beruntung bergabung. Saya beruntung sekali bisa bergabung di satu kelas di Talk Inc. Informasi yang saya dapat bisa saya aplikasikan juga. Dan saya rasa semua bidang pekerjaan Anda ataupun semua kegiatan Anda untuk bisa menjadi pembicara yang lebih baik, silahkan belajar juga bersama di Talk Inc.